dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Tengok. Hadis ini membuktikan pada kita, kalau solat sunnah boleh di atas kenderaan dua. Tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak melakukan solat fardu, baginda memberhentikan kenderaan diri dan badan kita. Kalau kenderaan tu boleh berhenti. Ini kenderaan hak tak boleh berhenti. Kenderaan tak boleh berhenti. Mana kamu terbah? Tak boleh berhenti. Yang kita kata, oh, kereta-kereta berhenti. Tak payah. Tunggu. Tak boleh. Tak mungkin untuk berhenti. Kenderaan tak boleh berhenti, bah. Nah, kenderaan tak boleh berhenti, kita kata apa lagi? Van ke, kereta ke, teksi ke, motosikal ke. Nah, tak boleh kita kata, aku ada mata aku. Mata aku banyak tak mutu. Boleh?
itu lebih buku haram dan tetap bermadhab. Mana ulama tak ikut madhab kan? Termasuk Dr. Yusuf Qardawi ke Syekh Wahbah Zaini ke Ramadan Al-Burti ke Dr. Yusuf Hashim Rifai ke Mufti Mesir Al-Jum'ah ke Mufti Oman ke. Mana ulama tak ikut madhab? Tak berdasari pemahaman hukum hakam dan lima madhab. Mana tak ada. Tapi orang ni dia bawa pahaman yang keras, pahaman yang ekstrim, pahaman yang radikal, sampai ikut mazhab haram, bid'ah tetap masuk neraka. Oh yo. Oh jadi dia, macam dia tu punya neraka. Ikut mazhab masuk neraka. Kalau ikut pun masuk syurga. Untung. Ini mata Allah tuan-tuan. Orang yang tidak mempunyai kepakaran dalam mazhab cuba memandai-mandai dalam urusan agama. Allahuakbar. Sehingga mereka mengatakan Ibnu Hajar ni, Ibnu Hajar Asqalani kau ulama sesat. Mereka katakan akidah Imam Ibnu Hajar Asqalani itu akidah tak betul. Ini salafi ni hampa, bukan salafi, salafi. Salafi cari jalan. Salafi sana, salafi sini, salaf. Nak pergi mana? Allahuakbar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Fathul Bari ni tuan-tuan kitab yang dirangka oleh Imam Ibn Hajar untuk mengulas kandungan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Wal hadis dalun ala alami tafsir istiqbali al-qiblati fil fariidati wa huwa ijma'un. Lakinna rukhsa fi shiddati al-khawfi intaha. Hadis-hadis tadi jelas membuktikan kepada kita bahwasanya tidak dibolehkan bagi seseorang berpaling daripada menghadap kiblat dalam menunaikan solat fardu. Dan ketentuan ini adalah diijmakkan oleh ulama. Mana ulama semua setuju kalau nak solat fardu semua perlu menghadap kiblat. Tak ada orang yang diberi excuse. Orang sakit pun kali itu. Kali pun nak mati dah sakit. Mesti solat dengan menghadap kiblat juga. Kalau solat itu solat apa? Tetapi keringanan. Rukhsah. Rukhsah ini keringanan.